saya kesini itu dalam rangka melihat wilayah-wilayah yang sedang berkasus, ya, diantaranya di Kolonia. Karena saya tidak hanya melihat di atas meja saja, saya coba lihat di lapangan dan saya mendapatkan informasi yang jelas sehingga nanti akan segera kita koordinasikan dengan instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Tapi yang jelas di kantor dengan di lapangan beda, sehingga saya harus turun ke lapangan, saya lihat objek dan tentunya saya bicara dengan masyarakat juga untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus yang ada di Medan.